dilihat oleh suami menyenangkan. Ya, maksudnya itu berhias untuk suaminya. Jangan berhias ketika apa mau kondangan, itu bukan untuk suaminya, untuk orang lain. Ya, kebanyakan istri kita kan hiasnya kalau apa? Kalau keluar berhias, masya Allah. Tapi ketika suami di rumah tidak pernah berhias, males, kasalan untuk berhias, sehingga suaminya itu males di rumah, sering keluar. Nah, keluar banyak, masya Allah, hijau, kuning, berhias semuanya di luar. Ya, salah sendiri nanti kalau terjadi masalah. Terjadilah perselingkuhan-perselingkuhan. Ya, seandainya istri pandai dalam masalah ini. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian kewajiban istri. Kemudian wa idza ghibta anha hafizat nafsaha wa mala zawjiha. Apabila suaminya tidak ada, dia betul-betul menjaga kehormatannya, tidak selingkuh dan menjaga apa namanya harta dari suaminya.